Al-Quran mengungkap sosok pasangan suami dan istri yang disebut sebagai pasangan yang sepakat dalam kejahatan. Bahkan diabadikan dalam surat tersendiri dalam Al-Quran Al-Karim yang dibaca kaum muslimin hingga akhir zaman. Tentu bertujuan untuk menjadi pelajaran bagi kita yang membacanya. Sosok seperti ini layak mendapat ancaman neraka. Ancaman terhadap orang yang masih hidup di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berusaha terus menyadarkan dan menyeru untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan dalam Al-Quran. Hingga akhir hayatnya telah dikisahkan dalam Al-Quran. Inilah kehidupan sosok Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil. Pasangan suami istri yang sepakat dan kompak dalam kejahatan besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Islam, umat Islam, bahkan pada masyarakat sekelilingnya. Abu Lahab sebenarnya masih terbilang paman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, putra Abdul Muthalib. Artinya Abu Lahab berasal dari keluarga besar Bani Hashim. Di sini jelas bahwa musuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata justru pamannya sendiri yang seharusnya melindungi, seperti halnya yang dilakukan paman yang lain, Abu Thalib. Tentu hal ini sangat menyakitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti kita hari ini, kalau kita punya musuh orang lain, mungkin masalahnya jauh lebih ringan dibandingkan ketika musuh itu adalah kerabat kita sendiri. Tentu lebih masalah, lebih menyakitkan, lebih berat buat kita. Maka satu hal yang tidak sederhana. Karena itulah maka ini terasa berat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Abu Lahab menarik untuk disimak. Kenapa Al-Quran sampai mengkhususkan dalam sebuah surat tersendiri untuk keluarga ini, Abu Lahab dan istrinya? Isi surat suasananya mengancam, bahkan menyampaikan akhir kehidupan mereka di akhirat kelak. Satu keadaan yang sangat menakutkan. Lalu kejahatan apa yang dilakukan keluarga ini? Bukankah musuh-musuh Nabi juga banyak yang jahat, bahkan mati dalam keadaan kafir? Abu Lahab dan istrinya adalah orang yang sangat memusuhi Nabi dengan berbagai macam cara. Membuang kotoran binatang di depan pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga besarnya, lalu mengajak keluarga besar Bani Hashim untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah, Abu Lahab datang bersama kaum Quraisy. Ia menolak keras, bahkan mencaci Nabi dengan maksud mempermalukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Abu Lahab mengatakan, "Celakalah engkau, wahai Muhammad. Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Allah subhanahu wa ta'ala pun menolong nabinya dengan balik memperlakukan Abu Lahab dengan menurunkan surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan keturunannya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala, neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Kadzab, kadzab. Kata'i, anahu Rasulullah ilaikum kadzab. Pantas jika surat ini diturunkan untuk Abu Lahab dan istrinya. Karena sebagai paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab tak hanya menghalangi dan mencaci Nabi dan kaum Muslimin, bahkan menyakiti Nabi secara fisik. Seorang paman menyakiti keponakannya merupakan kejahatan besar dalam tradisi bangsa Arab saat itu. Karena ada prinsip yang dipegang masyarakat Arab, belalah keluargamu sekalipun bersalah. Itu sebabnya tidak mengherankan saat kaum Quraisy memblokade keluarga besar Bani Hasyim di sebuah lembah hingga mengakibatkan keluarga Nabi sengsara. Abu Lahab sebagai paman Nabi tidak termasuk yang diblokade karena peran besarnya dalam menghalangi dakwah Islam. Namun kejahatan yang lebih besar dilakukan Abu Lahab adalah mengajak orang lain untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memalingkan dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kejahatan ini tidak hanya dilakukan dirinya sendiri dan keluarganya, tapi mengajak orang lain untuk sama-sama rusak dan sesat seperti dirinya. Ketika kita melihat ini, kita bisa melihat bahwa kehidupan Abu Lahab keseluruhannya adalah merupakan rangkaian keburukan. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di pasar, berjalan di pasar, kemudian beliau menyampaikan kepada masyarakat yang sedang berjualan, disampaikan qul la ilaha illallah muhammad rasulullah, katakan oleh kalian la ilaha illallah muhammad rasulullah. Nabi menyampaikan kalimat tauhid, mengajak orang untuk masuk Islam. Di belakangnya diiringi oleh seseorang disebutkan bahwa di orang ini mengatakan jangan ikuti dia dan dengarkan dia, ini adalah orang yang murtad, ini adalah seorang pendusta. Ternyata orang di belakangnya itu adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Jadi dengan kalimat itulah dia menghalangi orang untuk mendapatkan hidayah. Ini perlu dicatat penting. Menghalangi orang dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perilaku Abu Lahab dan itulah yang dilakukannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itulah dengan keadaan yang seperti itulah dia membimbing keluarganya. Maka muncullah istri yang rusak, kemudian dia punya anak-anak pun anak-anak yang rusak. Seperti dia persis. Maka ini seakan membenarkan apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihi salam ketika Nabi Nuh berdoa dalam surat Nuh, Rabbi la tadhar al ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Kata Nabi Nuh dalam doanya, ya Allah jangan kau tinggalkan ada satu pun rumahnya orang kafir di muka bumi ini,
Karena kalau kau tinggalkan ada rumah mereka, maka mereka akan melahirkan anak-anak yang fajir dan kafir, yang senang dosa dan kafir. Dan ternyata memang ini, ketika Abu Lahab adalah sosok pemimpin di masyarakatnya yang kalimatnya didengar, dia adalah sosok pemimpin di rumah tangganya, maka ketika rusak dia, maka rusaklah istrinya, rusaklah anak-anaknya, dan melahirkan anak-anak yang juga bermasalah dan istri yang juga bermasalah seperti dirinya. Surat Al-Lahab disebut juga dengan Al-Masad, artinya tali sabut. Disebutkan demikian sebagai hukuman bagi istri Abu Lahab kelak di akhirat. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 4-5. Dua ayat dalam surat Al-Masad ini dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istri Abu Lahab. Pengkhususan ini menunjukkan peran dan kejahatan besar istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, yang boleh jadi lebih besar dari suaminya sendiri. Sebagai wanita terpandang di masyarakat Quraisy Mekah, seorang adik dari pembesar Mekah, Abu Sufyan, Ummu Jamil terus membantu suaminya untuk menghalangi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia selalu menaburkan kayu berduri di depan rumah Nabi dan di jalanan yang menjadi jalur Rasulullah menuju Ka'bah. Perbuatan ini mengakibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Namun Ummu Jamil justru merasa senang jika Nabi terluka. Sebenarnya memindahkan duri kan juga sebuah pekerjaan sendiri. Bayangkan kalau seorang wanita membawa duri, kemudian untuk memindahkannya pun sebenarnya juga menyakitkan. Tapi lihatlah, orang yang jahat, orang yang di hatinya penuh dengan hasad, dia akan melakukan sebuah perbuatan yang sebenarnya menyakitkan dirinya sendiri, tetapi demi untuk memuaskan hasad dan dengkinya itu. Ini juga kejahatannya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang diancam oleh Al-Quranul Karim. Karena ternyata kejahatan dia adalah sama dengan suaminya, yaitu menghalangi orang yang mau beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi juga berhati-hatilah bagi siapapun yang menghalangi manusia beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancamannya tidak sederhana. Istrinya Abu Lahab diancam Al-Quranul Karim. Bahkan kisah keburukannya dicatat dalam Al-Quran, dibaca sampai akhir zaman. Berhati-hatilah bahwa kita akan dicatat. Semua sejarah kita akan dicatat. Maka catatkan yang baik, bukan catatkan kehidupan yang buruk. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Turunnya surat Al-Lahab benar-benar mempermalukan Abu Lahab dan istrinya di kalangan masyarakat Mekah. Muhammadun yasubun, Muhammadun yahjun. Bahkan menjadi bahan pergunjingan di kalangan masyarakat Mekah. Apalagi kaum mukmin Mekah selalu membacanya di setiap kesempatan dan sholat mereka. Inna Muhammadan lam yatawa'adka wahdak, wa innama tawa'adani ma'ak. Sawfa taraina ma saf'aluhu bi Muhammad. Muhammad, ayu shay'in fihi yuhmad? Dhamuhu alihatana, tasfihuhu ahlamana. أم هجاؤه إيانا؟ ما هو بمحمد بل مذمم؟ صدقت يا أرواح صدقت، إنه لمذمم. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، كأنني نار ناقض الضجر بخطام من ليب. أنا أروى
بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس في جيدها حبل من مسد. أجعلنه يندم على هجائه إيانا وجعلنا غزوة مستكسيين. يندم؟ إنما يندم الأحياء ومذمم يجب أن يموت. اقتل. أين هو؟ Itu sebabnya Ummu Jamil marah, merasa terhina. Ia mendatangi Abu Bakar yang kala itu berada di sekitar Ka'bah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil marah-marah di depan Abu Bakar, mengancam akan melakukan berbagai hal buruk pada Muhammad sambil menanyakan keberadaan Nabi. Aina sahibuka ya Abu Bakar? Tindakan ini mengundang keheranan kaum Quraisy yang berada di tempat kejadian, karena saat itu Nabi sedang duduk tepat di samping Abu Bakar. Rupanya Ummu Jamil tidak dapat melihat Nabi karena penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga mengherankan Abu Bakar As-Siddiq. Ia bertanya, apakah Ummu Jamil tidak melihat orang yang duduk di sampingnya? Maka Ummu Jamil bertambah marah karena merasa diolok-olok oleh Abu Bakar sambil mengatakan, apakah engkau bermaksud menghinaku? Aku tidak melihat siapa-siapa selain kau. حميت المرأة عن محمد لقد كان أمامها لم يتوارى ولم يبتعد إنه لساحر هذا هو قادم مع أبي بكر نحونا. Inilah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah mudah sekali bagi Allah melakukan hal yang demikian ini. Ummu Jamil suka mengadu domba dan memfitnah supaya orang-orang Mekah membenci Nabi. Karena hal ini, ia dijuluki pembawa kayu bakar karena ia suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah pada Islam. أخشى أن تفشل في مزاعم محمد عجبا لك كيف يهنأ لك طعام أو شراب. Ummu Jamil tercatat sebagai istri yang dominan dalam keluarganya di rumah. Bahkan dialah yang mengatur sampai kehidupan keluarga anak-anaknya. Utbah dan Utaibah yang dua-duanya telah menikah dipaksa menceraikan istrinya yang dua-duanya adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Bahkan semua kekuatan dan apa saja yang dimilikinya dipertaruhkan untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Islam. Disebutkan oleh para ulama bahwa Ummu Jamil memanggil putranya sampai dia mengatakan, haram nak bagi saya untuk bicara dengan kalian sampai kalian ceraikan anak Muhammad itu. Luar biasa, lihat bagaimana dominasi dia di rumah sampai tanpa logika, bahkan tidak ada alasan. Tidak ada alasan, anaknya pun tidak kuasa kecuali harus menceraikan itu. Bahkan anaknya sama jahatnya dengan orang tuanya. Bahkan ada yang mengembalikan itu dengan tujuan yang menyakiti Rasulullah SAW. Dan memang membebani buat Nabi SAW. Sampai ada yang datang ke Nabi SAW kemudian mengatakan bahwa aku wahai Muhammad ingkar. Aku tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu. Kemudian dia meludah di hadapan Nabi SAW. Lihat putra dari Ummu Jamil yang diajari oleh Ummu Jamil untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil juga melakukan kejahatan dari sisi harta. Dia punya harta
Dia punya kalung yang sangat dia banggakan. Kalung mahal sekali, ini perhiasan. Dia bersumpah, dia mengatakan bahwa saya akan keluarkan kalung ini untuk mendanai agar orang tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia juga melakukan kejahatan dari sisi pendanaan untuk memerangi Islam. Ini wanita. Bayangkan ada jenis wanita yang seperti ini, yang kejahatan dia luar biasa dari semua sisi. Lisannya jahat, perbuatannya jahat. Dia ajak orang lain untuk berbuat jahat. Dia halangi orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan dia mengeluarkan dana untuk menyebarkan kejahatannya. Kejahatan Ummu Jamil yang sudah menjadi kebiasaan dalam dirinya, membawa kayu berduri untuk menyakiti Nabi, justru celaka dengan kebiasaannya sendiri. Saat membawa kayu, ia mengikatnya dan melilitkan sebagian talinya pada lehernya. Inilah kebiasaan yang dilakukannya saat membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi. Perilaku buruk inilah yang kelak akhirnya membawanya menemui ajalnya. Ummu Jamil meninggal karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu. Kelak di akhirat, ia akan disiksa juga dengan tali. Dinyatakan oleh Allah bahwa di neraka, leher Ummu Jamil diikat dengan tali dari api neraka Jahanam. Sementara kejahatan Abu Lahab tak pernah berhenti hingga masa tuanya. Inilah yang benar-benar membuat sedih keluarga besar Bani Hasyim. Hingga akhirnya Abu Thalib membujuk agar Abu Lahab bersikap kesatria, sudi membela Muhammad sebagai keluarganya. Abu Lahab sempat sadar dan membela keluarga besarnya. Al-jarahak sufaha. Sufaha. Hasibu an lan yamna'aka ahad. Ya Muhammad. Ya Muhammad, imdi lima aradt. وما كنت صانعا لو كان أبو طالب حيا فاصنع اصنعه يا محمد فولاتي ولاتي لن يوصل إليك ما دمت حيا. Namun sang istri, Ummu Jamil, kembali memprovokasi Abu Lahab dengan mengingatkan kembali surat Al-Lahab yang mempermalukan diri keluarga ini di masyarakat. Atahaddatu an muzammam. Atahaddatu an alladhi hajana wa sakhira minna wa ma'a dhalik tahmihi wa tamna'u. إنه ابن أخي وأنا صاهد تبا لك ولا أرى لا تسجد ليلتنا أرى اسمعين كيف أخرج معكم. Pada masa tuanya, Abu Lahab menderita penyakit, sehingga ketika kaum Quraisy berangkat berperang melawan kaum muslimin di perang Badar, Abu Lahab tidak ikut berperang karena sakitnya. Hai.
Penyakit ini semakin parah setelah Perang Badar ketika kaum Quraisy menderita kekalahan dalam perang. Bau busuk menyengat dari tubuhnya membuat kaum Quraisy menjauhinya hingga akhirnya Abu Lahab meninggal dalam kondisi yang mengerikan. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang-orang kafir, bahkan teman-teman dan keluarganya, enggan mengurus jenazahnya karena keadaan sakitnya yang menjijikan dan bau busuk yang menyengat dari penyakitnya. Inilah akhir hidup seorang musuh Allah. Selama 3 hari sejak kematiannya, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Penduduk Mekah tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Jasad Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu hingga masuk lubang. Tidak hanya itu, proses penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Liang kuburnya ditutup dengan cara dilempari batu dari jauh hingga tertutup rapat. Sebuah tragedi kematian yang amat sangat hina. Akhir hidup pasangan suami istri inilah yang sudah diprediksi Al-Quran. Bukan hanya kelakuan keduanya sepanjang hidupnya yang selalu menyakiti Nabi dan umatnya, termasuk akhir hayatnya yang mengenaskan dan dalam keadaan kafir. Abu Lahab benar-benar orang yang celaka. Al-Lahab diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencela sekaligus memberikan kepastian informasi bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak pasti akan masuk ke dalam neraka. Yang menarik adalah surat Al-Lahab ini turun di saat Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Ketika itu tentu saja ayat ini sering dibaca berulang-ulang dan dihafal oleh kaum mukmin, sementara Abu Lahab di tengah-tengah mereka dan bisa mendengar ayat ini dibacakan. Bagaimana tidak? Ketika surat Al-Lahab diturunkan, seluruh kaum mukmin saat itu sudah benar-benar meyakini Al-Quran sebagai suatu kebenaran yang pasti. Dan ketika Al-Quran mengabarkan bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak pasti akan masuk neraka karena senantiasa memerangi dan merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam, Maha benar Allah atas segala firman-Nya.